Pemirsa, pasangan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Haji Hendra Gunawan dan Haji Mulyana tetap optimis melanjutkan memimpin Kabupaten Musirawas untuk 5 tahun ke depan. Berikut pernyataan H2G setelah mendaftarkan diri ke KPU Mura. Pasangan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Musirawas, Haji Hendra Gunawan dan Haji Mulyana sangat bersemangat untuk memenangkan Pilkada Serentak tahun 2020. Yang jelas pasangan H2G Mulia setiap mengikuti proses demokrasi selalu sopan santun dan memberikan kesejukan dan ketenangan di masyarakat. Alasannya, mereka akan memberikan contoh yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Musirawas. H2G menegaskan, mereka tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar aturan undang-undang. H2G menyebutkan, di hari pertama pendaftaran ini, kita mengadakan deklarasi dan doa bersama. Dan saat pendaftaran tadi, ada beberapa berkas yang masih belum lengkap, tapi nanti kita akan segera lengkapi. Suami Haja Noviar Marlina Gunawan ini akan terus melanjutkan memimpin Kabupaten Musirawas untuk kedepannya. Penggemar sepak bola itu mohon doa restu masyarakat. Alhamdulillah di hari yang baik ini, hari Jumat, dengan niat yang tulus, mulai dari pagi tadi, kita mulai dari doa bersama, deklarasi, dan dilanjutkan juga dengan pendaftaran. Dan alhamdulillah pendaftaran kita sudah diterima. Hanya ada beberapa persyaratan lagi tadi legalisir yang sudah kita ketahui. Dan insya Allah ini semua akan selesai. Jika kita tinggal mempersiapkan diri dan insya Allah kita akan terus melanjutkan memimpin Kabupaten Musirawas ke depan. Mohon doa restunya dari Rajab Silambari TV melaporkan.